Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka merespon jawaban Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin saat debat keempat Pilpres 2024. Gibran menyebut Caimin menjawab pertanyaan sambil membaca catatan. Respon tersebut dilontarkan Gibran setelah Caimin menjawab pertanyaan soal strategi pasangan calon dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kualitas produksi dan gizi pangan. Gibran menyebut Caimin menjawab pertanyaan moderator dengan membaca catatan yang dibawanya saat debat. Sontak pernyataan Gibran disambut sorak-sorai pendukung pasangan calon Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu. Saat memberikan respon atas jawaban Caimin, Gibran juga tampak menatap dan memberikan mimik dengan sedikit senyum di wajahnya. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu, kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan...